Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara mengecek rapor mutu aplikasi EDS 2020 secara online. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu sebuah browser. Kemudian pada address bar kita ketik alamat. Rapor mutu pmp.kemdikbud.go.id. Nah, seperti yang tampil di layar monitor, kemudian silahkan tekan tombol enter. Selanjutnya, apabila sudah muncul halaman untuk login di sini untuk cek rapor mutu sekolah untuk tahun 2020. Nah, kemudian di bagian atas di sini kita masukkan username dan password. Untuk username bisa menggunakan nama pengguna dan password, atau bisa menggunakan NPSN dan kode registrasi sekolah. Nah, seperti yang tampil di layar monitor, di sini saya menggunakan NPSN dan kode registrasi sekolah. Kemudian kita klik saya bukan robot. Selanjutnya kita klik tombol login. Nah, apabila username dan password yang dimasukkan benar, maka di sini akan tampil capaian rapor mutu dari kuesioner EDS 2020 yang kita kerjakan. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada tahun 2020, 2019 hingga 2016. Nah, ini untuk tahun 2020. Nah, silahkan cek hasil rapor mutu dari kuesioner apakah data sudah benar-benar terkirim di server atau belum. Demikian video tutorial tentang cara mengecek rapor mutu EDS 2020 secara online. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.